testimoninya gimana tadi yang lain? Besar di hotel. Hai, Bi. Ya. Ya. Dan balik ke Jakarta insya Allah. Ini adalah kebersamaan kita yang terakhir. Baik, kita jangan lupa baca doa ketika keluar rumah atau keluar dari penginapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل من ترضى اللهم خوض علينا سفرنا هذا واطوي عنا بؤده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب fil ahli wal mal. Tolong itu yang belum baca bukunya sudah hilang atau masih ya, bisa dibuka itu doa sebelum apa safar, itu penting. Taib jemaah yang rahmatullahi Allah, inilah kota Mekah yang Rasulullah SAW mengatakan. Saya belum sempat kasih tahu rumah tempat tinggal yang Rasulullah SAW, tapi tidak apa-apa daripada nanti di kan dicari-cari kan. Dekat dengan tempat sa'i kita kemarin, berhenti duduk-duduk habis sa'i kemarin. Kemarin ada yang ke toilet kan, nah, sampingnya toilet situ, dekat dari situ. Sekarang jadi perpustakaan. Jadi Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, beliau ketika meninggalkan kota Mekah ini diusir, maksudnya jalan tidak langsung diusir oleh orang Quraisy karena beliau tidak mungkin untuk terus tinggal di sini dan meneruskan dakwahnya karena perpusuhan yang luar biasa besarnya dari orang-orang Quraisy memaksa beliau. Dan dengan perintah Allah diperintahkan berhijrah ke kota Madinah. Makanya Madinah menjadi kotanya Rasulullah SAW karena hidup dan matinya Rasulullah SAW ada di kota Madinah. Itulah sebabnya dinamakan kota Madinah. Ada video yang sudah di-share jemaah yang dirahmati oleh Allah, di ada video yang di YouTube yang sudah di-share di grup kita. Kita membuat, saya sendiri buat konten video di depan Masjid Nabawi. Saya terangkan tentang keutamaan dan juga tentang kota Madinah, bagaimana besarnya cintanya Rasulullah SAW kepada kota Madinah. Tapi perlu diketahui bahwasanya Rasulullah SAW juga amat sangat besar cintanya kepada kota Mekah. Sampai beliau sebelum hijrah naik di sebuah bukit di luar kota Mekah, naik di sebuah gunung di luar kota Mekah seraya mengatakan, Ya Mekah, wallahi innaka ahabbu biqa'i ilayya. Dalam riwayat, Ya Mekah, innaka ahabbu biqa'i ilallah laula ma akhrajani qawmi ma akhrajtu minka. Wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi, bumi yang paling aku cintai, tempat yang paling aku cintai di jagat raya ini. Dalam riwayat, engkau adalah tempat atau bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya umatku, kaumku, orang Quraisy tidak mengusurku,
maka aku tidak akan mungkin keluar darimu. Ini perkataannya siapa? Rasulullah SAW. Ini hadisnya sahih. Kalau seandainya mereka tidak mengusirku, pasti aku akan tetap tinggal di sini. Ini kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sebelum keluar dari kota Mekah. Dan kita juga katakan itu, Mekah adalah kota yang baik kita cintai. Ya, karena waktunya kita harus pulang, kita terusir ini ya, kita harus pulang. Sebenarnya kita ya pengen lama-lama semuanya, tapi ya kita jalani dan semuanya insya Allah baik. Bisa jadi kembalinya kita ke negeri kita adalah pilihan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal di Perahu Mulih dan sekitarnya itu adalah pilihan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya baik, ketetapan Allah semuanya baik, tidak ada yang buruk. Kita syukuri, kita jalani, dan kita tetap jaga istiqomah kita dalam beribadah. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, masya Allah ya, ini hari-harinya diisi dengan beribadah, baca Al-Quran, zikir, sholat, segala macam, sedekah. Tidaknya ini jangan dimatikan ketika kita sampai di kota kita. Kita hidupkan, kita istiqomah di atasnya, karena Umroh ini sebagai titik tolak perubahan kita dalam kehidupan kita, terutama yang baru pertama kali umrah. Semoga ini awal dari sebuah perubahan dalam kehidupan kita, dan sudah saya sampaikan kemarin bahwasanya tanda-tanda umroh seorang itu diterima di sisi Allah ketika dia selesai beribadah, apa kondisinya lebih baik. Itu ada tanda-tanda indikasi alamat kalau ibadah kita insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menuju Jeddah, kurang lebih makan waktu 60 menit atau 1 jam. Kita Jeddah ini beda dengan Taif. Jeddah ini masuk kawasan Mekah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau Taif ini jauhnya 110 kilo, kalau Jeddah kurang lebih ya 50-60 kilo, cuma dekat atau bahkan mungkin 40-an kilo yang ujungnya yang dekat dengan Mekahnya itu dekat. Intinya kurang lebih makan waktu 1 jam karena kita berjalannya di malam hari, jadi kita tidak bisa apa ya mampir-mampir, paling kita lihat aja dari dalam. Kita akan putar ya lewat Masjid Qishash, jalan di dekat Laut Merah. Kita aja cuma lihat dari kejauhan aja. Mungkin selama ini kita mendengar Laut Merah, laut di mana ditenggelamkannya siapa? Fir'aun bersama dengan bala tentaranya. Kita akan lewati insya Allah. Dulu pernah dibuka tepi lautnya, itu pernah dibuka untuk wisata, jadi kita bisa mampir di situ main ombak, main air dulu. Tapi karena ada masalah, kalau nggak salah kejadiannya orang Indonesia berulang tahun di pinggir situ, rame-rame main musik, masya Allah. Karaokean atau gimana lah ceritanya, kumpul-kumpul, akhirnya ditutup itu tempat itu sampai hari ini. Nah, tapi kemungkinan besar insya Allah akan dibuka kembali daerah Bahrain. Kita akan melewati Masjid Qishash insya Allah, masjid yang biasa dilakukan Qishash di situ. Kita juga akan lihat kornis ini biasanya orang Indonesia yang masih punya real habisnya puncaknya di situ, ya habis-habisin realnya. Yang masih nyimpan real jamaah buat kenang-kenangan aja. Kalau nggak mau berikan sama saya nggak apa-apa, boleh. Itu buat kenang-kenangan. Bisa juga ditukar di sana di Indonesia insya Allah. Masih yang punya real bisa ditukar di Indonesia realnya, dijadikan rupiah di BSI, ya. BSI insya Allah menerima. Baik,
Jeddah ini namanya Jeddah. Jeddah itu dari Jeddah, bukan Jeddah makanan lo ya. Jeddah ini nenek gitu ya. Artinya nenek. Grandmother, grandmother. Kenapa ini dinamakan Jeddah? Karena ya mungkin saking tuanya, kota tua, gitu lah. Kota yang bersandar sejarah, kota tua. Dan nanti kita akan lihat itu rumah-rumah tua itu masih di, masih ada. Bangunan-bangunan tua itu masih ada. Jadi itu dinamakan Jeddah karena ini adalah kota kota tua. Dan sangat memiliki banyak sejarah di situ. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi jemaah kelihatannya sudah banyak yang tidur ngantuk. Enggak apa-apa, istirahat aja jemaah. Istirahat. Barakallahu fiikum. Di situ ada makam, ada katanya makamnya Hawa. Kuburannya siapa? Hawa. Tapi yang jelas ya, orang Jeddah mengatakan begitu. Dan juga itu dijaga sampai sekarang, enggak, maksudnya enggak dibuka atau dijadikan bangunan, enggak. Tetapi itu dijaga, enggak dirusak. Dan kalau orang Jeddah itu mengatakan ya seperti itu jawabannya, kuburannya Hawa. Adapun kebenarannya, Allah Ta'ala alam. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala amal saleh disempurnakan. Kita masih ingat 10 hari yang lalu kita lewat sini dan ya sekarang dah balik di sini. Ini nikmat yang agung. Saya cuma ingin mengingatkan jamaah dengan satu hadis saja. Tabi'u bainal hajji wal umrah fa innahuma yanfiyani adh-dhunub wal faqra kama yanfi khabat al-hadid kama yanfi al-kiru khabat al-hadid wal fiddatu wad-dhahab. Ikutilah haji dengan umrah, umrah haji dengan haji yang lain, atau umrah dengan umrah yang lain. Sesungguhnya haji dan umrah bisa menghapus dosa dan kemiskinan. Sesungguhnya haji dan umrah menghapus segala dosa dan kemiskinan. Sebagaimana pandai besi, tukang pandai besi membersihkan kerak-kerak yang nempel di besi, di karat dan yang nempel di besi, di emas dan di perak. Masya Allah. Perak itu kalau pengen dibersihin, atau emas itu kalau pengen dibersihin, biasanya dibakar terlebih dahulu. Besi juga begitu. Pandai besi biasanya kok di pasar-pasar yang buat sabit, pisau segala macam, sekarang bersihin karena dibakar dulu. Umrah membakar dosa. Umrah membakar dosa dan membakar, meruntuhkan kemiskinan. Ini yang bersabda Rasulullah SAW, kita yakini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita. Amin. Banyak cobaan memang dalam perjalanan ini. Saya tidak mengkiri banyak cobaan di perjalanan kita. Tapi alhamdulillah, saya lihat masyaallah jamaah kokoh, bisa menahan diri. Dan untuk itu sebelum saya berpisah, karena saya nggak bisa ikut Prabu Mulih karena rumah saya di sini dekat 10 menit dari sini. Bahkan mungkin saya orang yang paling dekat rumahnya. Jadi kok jamaah mau ke Palembang, rumah saya dekat di sini, di jalan baru inilah, dekat sekali dari sini. Saya sebagai pembimbing dari awal sampai akhir, demi Allah, saya orang yang paling bahagia di tempat ini. Sebelum bapak ibu, sebelum keluarga bapak dan ibu bahagia, saya adalah orang yang paling bahagia.
saya bisa mendampingi bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan saya cuma bisa berharap pada Allah, semoga apa yang saya lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini bukan yang terakhir, bukan yang pertama dan terakhir. Masih ada waktu. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah saya bolak-balik ke Prabu Mulih itu, pasti kita akan berjumpa lagi insya Allah. Nah, saya terima kasih dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada jamaah. Saya secara khusus ayahanda Pak Abdurrahman, ayahbunda, masya Allah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dengan kebaikan yang lebih baik, pahala yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Nah, tolong sekali lagi saya sampaikan, doakan untuk beliau dan keluarga beliau. Semoga Allah menjaga beliau. Jazakumullahu khairan. Dan yang terakhir, subhanallah ya jemaah, ana terharu, demi Allah ana terharu, ana sedih sebenarnya. Kita 10 hari bersama-sama itu bukan hal yang ringan ya, bukan hal yang sedikit ya. Kalau 1 jam 2 jam mungkin kita 10 hari bersama-sama. Dan banyak ujian yang kita lalui. Dan sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan atas nama Al-Manal. Kami minta maaf dengan segala kekurangan kami yang tidak menyamankan jamaah semuanya. Tapi demi Allah, demi Allah kami berkhidmat ini, benar-benar berkhidmat melayani tamu Allah Subhanahu wa taala semaksimal kami, meskipun masih sana sini banyak kekurangan. Tolong dimaklumi, maafkan kami, dan sekali lagi jazakumullahu khairan. Semoga kita ketemu lagi di waktu yang lain. Syukran, terima kasih semuanya. Saya enggak bisa anu ibu, terima kasih banyak ibu. Insyaallah kita ketemu lagi. Nah, habis ini kita berpisah insyaallah. Ketemu di waktu yang lain. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada hari ini Ahad tanggal 29 Januari 2023, jemaah umroh Al-Manal Tour and Travel alhamdulillah sudah sampai di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Palembang dalam keadaan selamat, sehat, dan alhamdulillah setelah melalui beberapa rangkaian ibadah umroh dan juga ziarah ke Mekah maupun di ke Madinah, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga umroh jemaah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan ibadah. Kemudian juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk berangkat ke tanah suci untuk yang berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.